Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Apa Kabar Korang. Diharap semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey. So, hari ni aku akan ke kedai motor, SQ Motor. Aku nak pergi tengok motor baru. Motor ni dia dah release bulan 7 hari tu, tapi dia tak masuk showroom lagi lah. Mana-mana kedai motor yang aku pergi belum pernah jumpa lagi lah yang dah ada, yang dah letak dekat kedai. So, hari ni aku nak pergi try tengok. Kalau ada, then aku akan buat sedikit walk around. And kalau tak ada, tunggu lagi lah. Wow. Tapi sebelum tu aku nak ke Petron. Bukan nak dating, nak sisik minyak. Aku sebenarnya dah lama gila lah tunggu motor ni available dekat showroom. Start daripada hari dia release itu aku tunggu kan, nak pergi tengok secara live. Sebab bila kita tengok dalam video, dalam gambar ni, dia tak berapa nak puas kan. So SQ Motor ni kedai yang sama, aku pergi dengan member aku hari tu untuk tengok pulsa RS200 tu yang dia kata nak beli tu. Tapi sampai sekarang tak keluar-keluar. Tak dapat approval daripada dia punya Minister of Finance. Tahu lah. Follow lah. Pergi kedai motor tengok motor. Alamak. Ya Allah. Macam mana dia boleh tahu lah. Takkan tu ya. Patutlah Lili ni beria dia. Gantui sudah. Tuan badan dah tahu lah aku menggunakan dirinya sebagai konten. Aduh. Tapi nasib baik dia tak marah. Dia sengih-sengih. Teruskan perjalanan. Perjalanan menuju ke kedai. Aku main redah ni. Aku dah malas lah nak call orang dekat kedai tu tanya. Sebab aku dah lebih daripada 3-4 kali call orang dekat kedai tu, tanya dah masuk belum, dah ada belum dekat kedai kan. End up tetap jawapan yang sama aku dapat, Belum lagi bang. Hari ni kebetulan aku tak ada ke mana-mana, just pergi je lah. And kalau ada, ada. Kalau tak ada, sudah. Betul. Tapi aku ingat aku nak pergi dekat dia punya HQ lah, dekat Sungai Tangkas tu. Sebab kat situ aku rasa showroom dia lebih better lah daripada kedai yang aku pergi dengan member aku tu. Baru cantik sikit kan, nak walk around. So macam biasa, bila sampai sana nanti aku sambung lah. Okay. Apa dah terlajak? Bukan kat sini lah gila. Aduh. Hai dekat Sungai Tangkas ni, dah nak sampai ke Kajang lah ni. A few inches later. Macam mana? Okay, dah sampai. Adalah. So, dia dekat sini lah. SQ Motor. Kan nampak nice dia punya showroom. A few moments later. Alright,
Ni dia R15. R15 ni dah ada dekat showroom. So, jom kita walk around. Itulah dia. Ha, macam yang korang tengok tadi. Ha, itulah rupa dia R15. Kalau nak lebih jelas, nak lebih feel, nak lebih macam kau boleh raba-raba sikit kan. Ha, korang pergi lah mana-mana kedai motor. Aku rasa kebanyakan kedai motor dah ada lah dalam showroom dia orang. Dah available untuk korang tengok. Aku tak nak bercakap pasal spek dia sebab aku rasa semua dah aware. Tambah pula aku dah explain pasal spek dia dekat video aku yang lepas. Masa sebelum video, sebelum dia orang release. Kalau korang nak tahu apa spek dia, apa yang orang kata features yang ada dekat R15 ni, korang boleh rujuk video aku yang lepas. And aku dah try tadi. Ha, korang dah tengok kan, dia punya dari segi ketinggian dia, woi, serius tinggi, tinggi lagi daripada Sofia wey. Aku jengkit, aku tiptoe. Kalau macam Sofia, kalau aku tiptoe pun dia sampai tau. Means aku boleh touch jalan. Ha, kaki aku still lagi boleh sentuh tanah. Tapi bila aku naik R15 tu tadi, agak susah lah nak jejak tanah. Aku tak pasti sebab dia punya mono tu terlalu keras ke ataupun dia memang tinggi. Ha, tapi dia ringan lah. Serius, aku try naik tadi, aku try lah goyang-goyang sikit kan. Dia lagi ringan. Ha, lagi satu dia punya tank, dia bukan tank besi macam FZ. Ah, ha, dia material dia aku tak pasti sama ada ABS atau plastik. Which is tak boleh lah kalau nak pakai tank bag yang ada magnet tu. Tapi apa-apa pun, design ni memang mengecik, memang cantik. Aku tengok daripada belakang, cutting dia seakan-akan R6. Ha, serius. Lain daripada tu tak ada apa sangat. Kalau kata korang duduk dekat area-area Kajang atau area-area Bangi, ha, boleh lah pergi dekat SQ Motor tu untuk tengok ke, untuk beli ke kan. Ha, korang boleh pergi lah kat situ. Dia dekat area Sungai Tangkas. Dia ada beberapa branch kalau tak silap aku. Dekat Sungai Tangkas dia punya HQ. Lepas tu dia punya branch dekat Station 4 tambahan ada. Dekat Seri Kembangan ke Serdang kalau tak silap aku, ada satu. So aku rasa itu saja. Ha, pasal R15. Kalau korang suka video kali ni, just click like. And kalau tak suka pun, click like juga. Sebab aku cuba untuk mendapatkan dalam 120 like untuk video kali ni. Okay, so aku rasa sampai sini dulu vlog aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, terima kasih atas sokongan korang. Dan akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Raindrop trip, drop top.
top smoking, I'm cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the pork pot. I can't